Kalau menanyakan kuasa hukum, ya betul kami kuasa hukum. Tapi kuasa hukum untuk materi apa? Untuk perkara apa? Kan banyak luas ya kan? Nah, jadi ya kita belum bisa jelaskan lah. Kita sama-sama doakan buat Evelyn sama Aming ke depan bisa rukun-rukun, bisa bersama ya. Karena ini kan pernikahan yang yang luar biasa lah kalau menurut saya, ya, unik sekali. Jadi kita sama-sama doakan lah yang terbaik buat Aming sama Evelyn ya. Nah, jadi yang lain saya belum berani bicara lagi. Ya, kita tunggu aja kejadian nanti ke depan ada apa. Nanti kalau sudah ada apa baru nanti saya klarifikasi lagi ya. Yang jelas doakanlah karena semua orang itu pasangan suami istri tidak ada yang mau bercerai. Ya, semua maunya langgeng, mesra-mesraan terus ya. Semua orang itu pasangan suami istri tidak ada yang mau bercerai. Ya, semua maunya langgeng, mesra-mesraan terus ya. Coba lihatlah di Facebook atau di Instagram, kan enggak ada percekcokan apapun juga. Baru kemarin ya, saya juga bingung dasarnya dari mana kan gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu apa kejadian yang diceritakan Nikita atau diketahui oleh Nikita sehingga Nikita mengatakan begitu, dasarnya apa kita nggak tahu. Kalau menurut saya lebih bagus tanyakan kepada Aming aja lah, nanti kalau Aming sudah buat statement, nah pastikan sudah A1 udah pasti, nanti baru kami kan aduakan kan gitu ya. Iya dong, jangan tanya sama kami. Kami kan di pihak wanita, iya kan? Kalau memang nanti sampai ada apa-apapun juga kan namanya teman, pasti akan bantu. Evelyn teman kita teman Evelyn pasti bantu. Jangankan Evelyn, siapa aja lah teman-teman media juga saya bantu kok, ya kan? Nggak hanya pada Evelyn aja, semua yang menjadi kawan kita pasti kita akan bantu. Tapi cobalah kita membantu, jangan menceraikan. Ya kita membantu untuk menyatukan, mendamaikan. Lebih bagus kita menyatukan daripada menceraikan.